Agus Ilmu Khas dengan segala hormatnya dipersembahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih saudari dan saudara pengurusi majlis. Yang saya hormati Dr. Hamid, Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Jabatan, para pencerah, Ketua-Ketua Unit, Cik Zulfakri, BIMOS, YGP, yang dibetul perwakilan pelajar, serta saudara dan saudari siswa guru baru sekalian. So, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan rahmatnya kita dapat sama-sama hadir pada hari ini untuk majlis penutupan perasmian penutupan minggu pendaftaran baru bagi guru kampus Ilmu Khas. Putih hitam. Satu pemandangan yang luar biasa pada saya lah sebab tu saya tengok lama ni. Terlebih dulu saya mewakili semua warga Institut Pendidikan Guru Ilmu Khas merakamkan tahniah kepada anda semua kerana telah berjaya melayakkan diri ke gerbang pendidikan keguruan dan khususnya di kampus ini. Dan untuk pengetahuan anak-anak saya semua, kampus ini telah berusia 61 tahun. Dia tua 2 tahun je daripada saya. Sedikit saya ceritakan tentang sejarah kampus ini. Kampus ini telah sebenarnya ditubuhkan pada 22 September tahun 1959 di atas nama Specialist Teacher Training Institute dan bertukar nama kepada Maktab Perguruan Ilmu Khas pada tahun 1966, kemudian Institut Perguruan Ilmu Khas pada tahun 2006 dan kemudian bertukar lagi nama kepada Institut Perguruan Kampus Ilmu Khas pada tahun 2010. Yang penting di situ adalah ilmu khas. Kenapa ilmu khas? Ada 28 kampus, ada 27 kampus lain di Malaysia ini. Hanya satu yang khas di sini. So, anda semua patut merasa bangga kerana anda berada di satu institut yang khas. Okay, kalau sedikit latar belakang, kalau mungkin anda telah diberitahu tapi saya suka juga nak bercerita bahawa di ilmu khas ini, kebicaraan dia ataupun dulu adalah dalam bidang pendidikan jasmani, dalam bidang pendidikan muzik. Kita banyak orang-orang yang sebelum menjadi tokoh yang besar di Malaysia, mereka adalah pelajar di sini. Zaitun Osman pernah belajar di sini. Kalau yang paling lama saya ingat, Jay Syam pernah belajar di sini. Yang masih hidup Dato' Osman, kalau muzik, Dato' Mozani, pengarah muzik RTM, pernah menjadi pelajar di sini. Okay, so tuan, saya nak ingatkan kepada siswa-siswi guru, mereka pernah belajar di sini dan pernah jadi guru dan akhirnya bertukar profession. Saya menyebut nama mereka itu bukanlah meminta anda semua lepas jadi cikgu sekejap dan tukar profession, tak. Tapi nak gambarkan bahawa itulah istimewanya kampus Ilmu Khas. Setelah tahun 2010, bila kampus Ilmu Khas menjadi Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas, dan kalau tak silap saya pada tahun 2017 ataupun 16, kita telah diberi kebitaraan sebagai kampus yang menjadi tier 1 untuk pendidikan khas masalah penglihatan dan masalah pendengaran
bagi pendidikan muzik dan pendidikan seni visual, dan juga untuk tier 2 untuk pendidikan dan pendidikan jasmani. Selain daripada itu juga kita ada menawarkan program-program lain lah. Saya rasa ramai di sini bahasa Inggeris, pendidikan Islam, bahasa Melayu, ya. Saudara-saudari semua, sebab saya hari ini baru ada kesempatan tengok anda semua, so saya cuba melihat wajah-wajah walaupun di sebalik topeng muka tu. So nampak anda semua adalah orang-orang yang baik, pelajar-pelajar yang baik dan semestinya pandai, mendapat kelulusan yang baik semasa SPM sehingga terpilih datang ke sini. Di antara, kalau tak silap saya, permohonan pada tahun ini melebihi 60 lebih ribu, dan anda adalah intern-intern terpilih yang telah berjaya masuk ke dalam sistem pendidikan guru, dan yang paling bagus lagi anda dipilih untuk masuk ke ilmu khas. Saya percaya sepanjang 3 hari program pengurusan pelajar baru ini, anda telah didedahkan dengan kurikulum, co-curriculum, perpustakaan. Dan yang paling penting sekalinya, saya rasa juga anda dengan kerjasama perwakilan pelajar didedahkan dengan budaya budaya kampus Institut Pendidikan Guru Ilmu Khas. Kenapa saya sebut nama-nama orang yang besar di dalam kampus ini yang menjadi orang besar? Tetapi ramai yang saya mungkin tak boleh nak sebut ialah ramai juga di antara yang graduan daripada kampus ini yang menjadi guru yang besar, bukan guru besar, yang ada nama besar, yang berjaya dalam perguruan. So itu satu benda yang penting. Saya minta kepada anda semua, pesan kepada anda semua, bila kita masuk, bila kita buat sesuatu, anda adalah intan yang terpilih, yang didatangkan untuk berjumpa saya hari ini untuk menimba ilmu dari pensyarah-pensyarah yang baik di sini. So tetapkanlah satu limit kepada anda. Jangan sekali-kali memberi komitmen 100% kepada pembelajaran anda. Never. Anda hanya perlu beri 200%. Faham maksud saya? 100% is not enough untuk menjadi orang yang baik di kalangan yang terbaik. Okay? Ingat tu, selalu berusaha untuk dapat A. Kalau tak dapat A, macam mana? Apa perlu kita buat? Tak apa, kau tak dapat A, tak apa. Asalkan kita dapat A. Kalau tak boleh juga, telah ditakdirkan bahawa kita tak akan dapat A, tak apa. Janji anda semua dapat A. Maksudnya, dalam segala usaha kerja yang kita buat, A hanyalah satu skor. Tetapi komitmen kita, kerja kita mestilah A. Mungkin orang mengiktiraf kita A, mungkin orang tidak mengiktiraf kita A, tetapi kita tahu bahawa apa yang kita buat kualitinya A. Dan insyaAllah ta'ala, satu masa you akan jadi manusia yang ada kategori A. Ya, manusia yang ada chop A. Di mana-mana sahaja you pergi, orang akan kenal dia. Orang ini adalah kategorinya A. Walaupun dalam dokumen dia, walaupun dalam sijil dia, dia tidak menunjukkan A, tetapi orang akan tahu you
value you, kategori you adalah A. So itu adalah yang sangat penting untuk kita dalam menjalani kehidupan kita sebagai pelajar di sini. Satu lagi, saya nak pesan juga kepada anda semua bahawa bila kita jadi seorang cikgu, fahaman kita adalah yang pertama, kita fikir kita akan mengajar. Ada orang kata, okey, bukan saja mengajar, kita juga adalah agent untuk mendidik. Mengajar dan mendidik. Okey, betul ataupun salah? Okey, semuanya betul. Tetapi you kena ingat bahawa kita, bila anda semua jadi cikgu nanti, it's long way to go, 5 years, 5 tahun di sini, banyak benda yang awak nak belajar. Tetapi sematkan dalam diri anda, sematkan dalam pemikiran anda, anda bukan hanya mengajar, anda bukan hanya mendidik. Anda ialah, kamu semua adalah agent untuk menyediakan masa depan anak-anak didik kamu nanti. You adalah manusia-manusia yang terpilih untuk menyediakan murid-murid untuk hidup di dunia luar. Okay? Kita tak pernah mengajar orang untuk nak jadi engineer, nak jadi pensyarah, nak jadi cikgu, nak jadi doktor. No, kita nak sediakan mereka supaya mereka boleh hidup, anak-anak murid kita di luar sana, sebagai manusia yang baik. Dan dalam kehidupan hari ini, terima kasih kepada penulis teks saya ini, Wan Nora. Dia quote satu kataan daripada Jack Ma. Ramai orang kenal Jack Ma. Daripada orang yang tak ada apa-apa kepada orang yang ada banyak apa. Dalam pendidikan hari ini, satu benda yang kalau kita lihat, manusia boleh digantikan oleh mesin. Satu benda yang kita tak boleh, mesin tak boleh buat untuk kita adalah otak kita, nilai yang ada kepada kita. So pesan saya, bila kita jadi cikgu, kita bukan ajar tentang konten, tetapi kita juga nak mengajar kepada mereka tentang nilai, tentang apa lagi? Kalau ditulis kat sini, dia tulis dalam bahasa Inggeris ni, tentang nilai, tentang nilai dengan values tu sama, tentang seni, tentang benda-benda yang mana manusia itu perlukan. Kehidupan di luar sana pada hari ini, kalau kita lihat, semakin hari semakin stressful, banyak benda yang mana memberi tekanan kepada kehidupan, sebab manusia mula melupakan perkara nilai, perkara yang boleh membuatkan kita rasa gembira, kawan, sahabat. Dan kalau kita lihat hari ini, ramai orang yang dah tak bersahabat. Kalau ada sahabat pun sahabat yang maya. Ramai orang yang dah pentingkan diri sendiri. Ramai orang yang menjadi manusia yang gila kepada diri sendiri. Faham manusia yang gila kepada diri sendiri? Boleh kita diam sekejap, kita nak tengok manusia yang gila pada diri sendiri. Kepada semua siswa guru, boleh bangun tak? Terima kasih kerana bangun. Saya nak beritahu anda semua, orang yang gila pada diri sendiri ini ialah orang yang suka main handphone, suka ambil gambar dia, dia makan, dia berak, dia kencing, dia berjalan, dia duduk, dia beli handbag, dia beli apa, semua ambil gambar, akan post ke dalam media sosial supaya orang tengok. Anda semua buat macam tu ke? Anda semua buat macam tu ke? So, ada yang kata ya sebab dia tak nyeleng kepala. Sebab tu saya bangun tu sebab saya nak tengok semua kepala. Duduk. Terima kasih banyak. Kenapa? Sebab saya tengok awak dah ngantuk. Kan nak suruh awak berdiri sendiri. Cuma nak cari sebab yang nak suruh awak berdiri. Okay? Good. Jadi, kadang-kadang kealpaan itu, kealpaan itu main game. Kalau you nak jadi gamer, jangan jadi cikgu. Keluar ke sana, tumpukan. Macam saya kata tadi, beri 100% untuk jadi gamers. Nak jadi YouTuber, pergi jadi YouTuber. Jangan jadi cikgu. Bila you nak jadi cikgu, you tanam dalam pemikiran you bahawa you nak jadi cikgu, you nak jadi orang yang mengajar manusia.
benda yang baik, orang yang mendidik manusia ke arah benda yang baik, orang yang nak menyediakan umat manusia untuk hidup di luar sana dengan baik. So fokus kepada benda tu. So yang penting, yang pertama sekali ialah you kena berubah untuk jadi baik. Okay, saya nak share juga dengan anda semua supaya anda sedar bahawa di kalangan anda, kalau kita lihat kat sini tadi waktu nyanyi lagu Negaraku, ada orang yang menggunakan bahasa isyarat. Ini adalah satu-satunya kampus yang ada pelajar-pelajar istimewa. Ada yang mempunyai macam-macam keistimewaan. Tetapi kenalilah mereka, santunilah mereka, sebab tidak ada di tempat lain. Okay? Dan dia ada di sini. Kalau tak silap saya, jumlahnya sekarang ni dah menjadi 17 tambah 4, 21 pelajar yang ada bersama-sama anda. InsyaAllah pada hari ini dan di masa yang akan datang, kalau mereka masuk lagi nanti. Dan anda semua kena belajar daripada mereka, sebab di luar sana mereka pun ada. Okay? So kita bukan nak didik orang yang perfect, orang yang ada semua. Kita nak didik juga orang-orang yang macam ini. Kita nak santuni. Dan hanya di sini mereka ada. Layani mereka, santuni mereka, learn from them, belajar daripada mereka. Sebab ilmu yang mereka ada tak ada kepada sesiapa kecuali mereka. Dan kita juga sebenarnya di kampus ini akan jadikan hala tuju kampus kita ke arah pendidikan inklusif. Maksud pendidikan inklusif bagi orang-orang kurang upaya. Kita cuba untuk menyediakan guru yang pejal, yang mana dia boleh, bila katakanlah satu hari bila anda graduate dan dibuat penempatan, anda ditempatkan di sekolah orang ataupun murid berkeperluan khas. So anda tak rasa bahawa itu satu tekanan, kerana anda semua telah ada ilmu itu di sini. So insya-Allah Taala kita akan bekalkan anda dengan ilmu-ilmu berkaitan dengan inclusive pedagogy ataupun inclusive education kepada semua pelajar dan juga kepada semua pensyarah di kampus ini. Kita sebenarnya bernasib baik kerana pada hari yang pertama Datuk Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia datang ke sini. So bila kita ceritakan inisiatif kita, semalam mereka dah hantar orang untuk beri peruntukan kepada kita, membetulkan lokang, membetulkan tali, membetulkan. So you nampak berapa cepatnya tindakan itu. Thank you very much. Kita ke arah itu. Kita sama-sama sekarang ni, anda adalah keluarga baru saya yang saya nak ajak sama-sama bergerak ke arah itu. Sama-sama buka hati, buka fikiran, buka mata, buka telinga untuk mendengar daripada mereka, untuk belajar daripada mereka, dan selepas itu untuk dengarkan kepada mereka, untuk ajar mereka apa yang orang ada. So we share everything and then kita akan jadi warga yang lebih baik, insyaAllah ta'ala. Pesan saya kepada anda semua, supaya tanam dan suburkan minat kepada profesion ini. Jika sekiranya anda datang ke sini kerana mak awak suruh, kerana bapa awak suruh, kerana sesiapa saja, girlfriend ke boyfriend awak nak awak jadi cikgu, maka datang ke sini, datanglah, kenalilah profesion ini dan semailah benih minat, benih suka, benih cinta kepada profesion ini dengan 200%. Sebab hanya dengan minat yang mendalam, hanya dengan cinta yang mendalam kepada profesion ini akan menjadikan anda adalah guru yang lebih baik. Ya, yeah? Dan saya juga nak ingatkan kepada anda semua supaya bila berada di sini, ramai di kalangan anda ni yang datang dari jauh, datang dari Sabah. How many of you from Sabah?
1, 2, okey, dalam tak sampai 10. From Sarawak. Ramai tu orang Sarawak situ. Okey. Kelantan, Terengganu. Good, boleh respon. Boleh sebut Kelantan, Terengganu. Aku Kelantan ke Terengganu? Nak kat tengah Kelantan ke Terengganu? Okey, so maksudnya bila anda datang ke sini, awak kena ingat bahawa ada keinginan untuk kita keluar sana. So pesan saya supaya buat masa ini, elakkan daripada keluar daripada asrama, elakkan daripada tempat orang yang ramai orang. Kat sini memang ramai orang senantiasa. Awak melangkah 500 meter dari sini, orang dah ramai. Jaga kebersihan diri. Itu kena ingat. Jaga kebersihan diri. Ada di kalangan anda ni yang duduk kat rumah tak reti nak jaga kebersihan diri. Setengahnya mak bapak, orang gaji, cuci baju, ataupun setengahnya jenis campak. Campak. Now you kena alert, you kena aware tentang kebersihan di sekeliling you. Kita tak nak anda semua nanti dapat sakit, anda semua nanti dapat jangkitan. Ingat ya, bahawa COVID-19 ni bukan masalah di Emukas, bukan masalah di Malaysia, dia masalah di dunia. So kita tak nak ada isu yang berkaitan dengan jangkitan itu di sini. Ada apa-apa saja, laporkan. Kita ada HGP yang baik di sini. Kita ada perwakilan pelajar yang baik di sini. Kita ada mentor yang baik di sini yang boleh anda salurkan kesukaran anda sewaktu anda berada di kampus ini. Dan juga saya juga nak ingatkan diri anda semua supaya berterima kasih kepada ibu bapa yang telah mendoakan anda sehingga awak berjaya sampai ke tahap ini, akan jadi cikgu. Walaupun orang kata jadi cikgu je, dia bukan cikgu je. Kita kena proud, kita kena bangga bahawa kita jadi cikgu. Cikgu, kerana kita adalah ejen kepada perubahan. Kita adalah ejen kepada menyentiakan murid kita ke masa depan. Ingat benda tu. Bila orang kata cikgu, orang akan sebut cikgu, nama kita ni cikgu di depan. Walaupun masa tu orang dah tak boleh tengok lagi kita. Di kubur siapa? Di kubur cikgu. So perkataan cikgu itu kekal. So biarlah cikgu itu jadi sesuatu yang berkat. Dan keberkatan itu juga kita nak salurkan kepada ibu bapa kita yang mendoa kita, yang menghantar kita kat sini, dan selepas hantar tu peluk kita, cium kita. Dr. Hamid pula garamnya, suruh mak dia balik cepat. Mak dia tak sempat lagi ni nak tinggalkan anak lama ni. Dr. Hamid dah suruh jalan. Ada yang sembunyi bawah pokok, tiba-tiba nak datang masuk asrama, halangnya keluar. Semua itu dibuat untuk kebaikan kita bersama-sama, supaya kita mematuhi semua peraturan ataupun SOP yang telah kita tetapkan dan juga ditetapkan oleh kerajaan. So ingat benda itu. Dan saya juga nak bercakap dengan, sebab benda ni saya rasa dia akan diupload dan ibu bapa boleh tengok, saya juga nak bercakaplah kepada ibu bapa anda semua yang insya-Allah Taala nanti akan mungkin tengok video ini. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah menghantar anak ke sini, terima kasih banyak-banyak. Dan saya rasa mungkin tuan-tuan dan puan-puan akan merasa berat hati untuk berpisah dengan anak-anak, terutama sekali yang jauh ya, dah 17 tahun ataupun 18 tahun bersama-sama, ataupun mungkin ada yang telah tinggal di asrama. Tetapi melepaskan ini adalah satu titik di mana seolah-olah kita melepaskan anak-anak kita ni untuk mereka mencari kehidupan mereka sendiri. Dan saya berharap jangan, tuan-tuan dan puan-puan, jangan risau dan jangan bimbang, kerana kita di sini akan menjaga anak tuan-tuan dan puan-puan untuk
menjadi manusia-manusia yang baik, yang berguna, yang berkesan kepada masyarakat, insyaAllah Ta'ala. Dan Jabatan Hak Ewal Pelajar kita yang diketuai oleh Dr. Hamid, Jawatan Perwakilan Pelajar kita yang sekarang ini diketuai oleh Saudara Fikri, dan lepas ini mungkin ada tahun depan ada ke Dr. Hamid? Ya, kita akan ada pilihan raya baru untuk memilih pengurusi yang baru ataupun dan sebagainya. Dan mereka ini insyaAllah Ta'ala akan menjaga anak tuan-tuan dan puan-puan dengan baik di sini. Dan kita juga untuk setiap kelas, untuk beberapa bilangan pelajar yang tertentu, kita telah memberikan mereka mentor yang bukan sahaja melihat kepada isu pendidikan mereka, tetapi masalah-masalah yang mereka hadapi. Dan saya sendiri insyaAllah Ta'ala akan memberikan yang terbaik kepada anak tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya juga tidak akan menutup bilik saya jika sekiranya anak tuan-tuan dan puan-puan untuk datang berjumpa saya, bercerita kepada saya apa-apa masalah yang mereka ada. Tuan-tuan dan puan-puan, siswa-siswi, guru sekalian, sebelum mengundurkan diri, sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan penghargaan kepada semua pihak, khususnya Jabatan Hak Ewal Pelajar, Jabatan Kuasa Perwakilan Pelajar, di atas segala perancangan perancangan dan pelaksanaan minggu pengurusan pendaftaran dan pengurusan pelajar baharu PISMP ambilan Jun 2020. Akhir kata, selamat datang, selamat menjadi warga Institut Pendidikan Guru Kampus UMNUHA. Dan dengan nafas bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan perasmian penutupan Minggu Pengurusan Pelajar Baharu PISMP ambilan Jun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Wan Yusof bin Wanma, pengarah IPG Kampus Ilmu Khas, atas kesudian merasmikan majlis pada hari ini. Hadirin sekalian, bagi mengakhiri majlis kita pada hari ini, hadirin dan hadirat diminta berdiri bagi menyanyikan lagu IPG Kampus Ilmu Khas, Institut Pendidikan Guru Malaysia dan Guru Malaysia.